sungainya kada tambang, dasar kada karok. SBS pecahan sekitar ada 200 titik kalau pecahnya. Ya memang tadi kita merasakan juga di sini getaran, di mana kaca kantor desa ini pun terdengar sekali getarannya. Itu memang juga sudah kami lihat tadi beberapa rumah warga yang menunjukkan berapa retakan-retakan mereka. Ini jarak kita ambil 1 km dari lokasi peledakan. Batanya kondisi kualitas ya. Kalau ini playstorm Pak, kalau ini masalahnya apa Pak? Jadi anu aja Pak. Misalnya kan disuruh nambal, ya Pak, disuruh memperbaiki kalau ada sistem bongkar itu kan enggak ada. Hanya kan yang rata-rata kan dibenahi, tambal. Tapi busnya mau kesini lagi nanti loh kan. Kalau menurut informasi hanya kantor desa aja ya Pak? Karena kalau informasi kan yang disuruh dibenahi kan dulu kantor desa aja dulu. Kalau yang lain kita belum ada bukti Pak. Dari atau rumah penduduk atau masyarakat kan nggak ada ya? Nah kalau masalah itu kita itu masalah bus Pak. Kalau kita sekat dari kerja kalau memang ada perintah kita kerjakan, masalahnya memang nggak ada kan kita. Ya. Jadi kalau masalah perintahnya hanya menambal atau ya, kalau di plamer ini ya? Kalau perintah kan yang rata-ratanya kan. Tunyanya kada tambang, dasar kada karok. Nah, kayak ini ya, di situ mengambil banyu. Kita akan mandi di sini, ngetapas di sini. Ya, kita di sini. Dampak dari ketika adanya pemblastingan? Ya, SBS pecahan sekitar ada 200 titik kalau pecahnya.
Kapan itu kejadiannya itu? Ketika peledakan itu apakah sore, malam atau gimana? Lebih setengah hari sekitar jam setengah satu, jam istirahat, ngebornya. Di gitaran itu sampai sini, ini kok pengaruhnya sebes, ya. Siang Pak, ini alat deteksi vibrasi atau getaran. Ya, kita merekam getaran yang sesuai dengan yang diminta. Getarannya berapa itu nanti akan terdeteksi di sini. Ini jarak kita ambil 1 km dari lokasi peledakan. Ini salah satu juga Pak, ini adalah indikator yang sederhana manual untuk mengetahui getaran itu pengaruh sekali enggak terhadap bangunan. Jadi kalau getarannya banyak berarti cukup besar. Secara visual itu Pak, kita tunggu dengan alat blast mat ini supaya lebih yakin datanya. Demikian Pak. Jadi kami tim dari Dinas Lingkungan Hidup hari ini turun untuk meninjau atau melihat langsung ke lokasi yang mana itu sudah disampaikan di berita baik koran ataupun berita di online. Jadi berdasarkan perintah dari surat tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup bahwa hari ini kami tim dari Dinas Lingkungan Hidup melakukan verifikasi lapangan itu baik mengambil gambar, melihat kondisi di lapangan dan mendengar keterangan dari masyarakat. Di laporan hari ini kami bikinkan berita acaranya dan akan kami buatkan laporan lebih detail untuk kepala dinas sebagai bahan pertimbangan untuk lebih lanjut. Memang sebagian besar kondisi di lapangan seperti apa yang digambarkan oleh kemarin waktu kita pertemuan di DPR itu oleh Ibu Kades. Makanya untuk hal ini nanti lingkungan hidup kan dari hasil laporan kondisi lapangan ini akan mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Nanti itu yang akan diarahkan oleh pimpinan kami Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota Baru. Jadi kalau tadi sampean sempat merasakan getaran atau gimana ya tadi? Ya memang tadi kita merasakan juga di sini getaran, di mana kaca kantor desa ini pun terdengar sekali getarannya. Itu memang juga sudah kami lihat tadi beberapa rumah warga yang menunjukkan beberapa retakan-retakan mereka. Yang sebagian besar tadi keterangan warga sendiri ada beberapa sudah yang coba diperbaiki katanya baik di apa dipelamir lah ya kita di anu itu dipoles lagi oleh pihak perusahaan. Cuma sebagian juga masih ada yang belum. Jadi, kalau kondisi air Pak gimana Pak? Untuk kondisi air memang tadi kita lihat langsung dam masyarakat juga kita lihat. Jadi kondisi sesuai di lapangan memang keruh juga Pak. Kondisi di lapangan ya ini kan hari ini memang belum enggak ada hujan. Sudah kondisinya agak keruh, kata warga tadi keterangan di lapangan, apalagi hujan itu tambah keruh lagi. Itu jadi keterangannya. Untuk saat ini kita masih mengumpulkan data-data real di lapangan dulu. Kondisi yang apa yang kemarin disampaikan oleh Ibu Kades ataupun beberapa warga desa yang kemarin waktu kita di sama-sama di DPRD. Terima kasih Pak. Ya.